bakal diam aja lo. Gue bisa nyediain 2M hari ini untuk ngebeli harga Didi yang lo ngomong. Cuy. Wop. Masuk lu Morgan. Ada apaan nih anjing? Oh, cek warawa itu radio. Duduk lu Morgan. Lu ngapain lu mau radio? Matiin radio lu. Ya gua matiin. Gue tuh bingung banget sama lu, pemikiran tuh di mana gue bingung banget, serius. Tai lu, apa yang tai? Apa mau lu? Hah? Seharusnya lu gak nanya gitu sama gue. Lu tau kenapa yang lu laku? Lu gak usah ngatur. Emang kenapa? Tembak, bangsa. Tembak anjing, tembak. Lu udah gak ada perasaan tembak sama gue kan? Tembak batu kan? Udah gak ada perasaan kan lu sama gue? Eh tolol. Eh bego. Gue tanya sama lu sekarang. Jancuk. Abang mana yang ngebantai adek-adeknya anjing? Hah? Ngar lu Morgan. Siapa yang gue bantai? Dengan cara siapa? Lu ngebakar Kiora maksudnya apa? Bego lu kalau misalnya ada masalah sama Jaro, lu selesaiin sama Jaro. Udah gue bilang berkali-kali, otak bego jangan dipake. Kan dia emang bego dari rahim, Bang. Lu, dia mangsat. Tapi kalau misalnya lu bilang untuk ngemancing biar Jaro keluar memakai Kiora, tai. Emang tai. Lu tahu cara gua dari dulu kan? Ya lu tai. Cara bego ya, lu tuh masih bisa lu lakuin. Ya emang gua lakuin. Lantai 2 naik aja. Lu tahu enggak impas dari semua hal-hal yang tolol yang lu lakuin itu? Apa emang? Lu masih gak tahu? Enggak lah. Sebelum lu ngelakuin sebuah rencana, lu gak mikirin apa plus dan minus yang bakalan terjadi. Nah, lu tahu resiko dari gue tentang gue gak mikirin resiko. Lu pernah kerja bareng sama gue. Kita dulu kerja bareng, mikir resiko gak? Brody. Iya, Brody. Gue sama lu tuh dari kita sama-sama bego. Dari kita sama-sama tolol. Tapi hal-hal gini jangan lu pake lah, Gan. Gue bingung dengan ketololan lu itu. Lu nelpon gue tentang Jaro, dia ada masalah segala macam. Tetap gue hargain. Gue marahin Jaro jangan bikin masalah sama lu. Gue minta Jaro untuk ngehargain lu. Tapi lu ada gak ngehargain gue tanya. Lu dihargain gak ada sama Jaro? Gue tanya, lu dihargain gak sama Jaro? Lu bilang gitu ke Jaro, dia ngehargain lu gak sebagai abangnya? Masih aja dia buat masalah sama gue. Masalah apa lu tuduh-tuduh gue dulu awalnya bakar rumah ke, ledakin mobil ke, lu ada bukti kagak? Gue gak terima ya dituduh-tuduh itu tanpa bukti ya. Terus lu bakar Kiora buat mancing gue keluar. Hah? Biasa lu, babi ngepet, kecoa bunting, kadal ngocok. Oke, gue tahu kok, lu kemarin udah balas kok. Ya, yang kemarin gue lu suruh bawa ke polisian itu, gue tahu itu lu. Walaupun dari mana? Permasalahannya itu apa? Bukan poinnya udah gini, Gan. Dapet poinnya disana. Poinnya gini, poinnya gampang. Sekarang permasalahan ini bukan tentang Jaro lagi, tapi tentang keluarga gua. Iya, gua mancing lu emang. Tujuan gua emang gitu. Lu mancing biar clear. Gua. Iya, emang clear. Biar lu mancing clear. Gua. Iya, gua mancing lu. Buktinya lu datang sendiri ke gua. Lu mancing-mancing singa lu, Morgan. Apa yang bakal lu lakuin? Gua matiin lu. Paham? Ya udah. Tangan lu kan. Sesuai dengan lu yang bilang. Hah? Orang goblok itu lu. Emang enggak berguna. Lu tolol banget. Emang lu berguna? Gua tanya lu berguna. Tolol. Lu berguna. Apa? Lu berguna enggak? Gua tanya. Apa? Apa yang bisa yang pertama ya? Si? Apa? Poinnya ya, yang pertama. Di mana? Jaro. Udah lu warning, jangan buat masalah sama gua. Apa yang dilakuin? Hah? Lu ngedidik adik lu aja kagak bener. Ceramahin gua lu sekarang. Mau bunuh gua? Bunuh.
Bukan masalah didik-didikan sekarang, lah, Gan. Apa? Bukan masalah itu. Terus masalah apa, Johan? Kalau bilang gitu, iya. Sekarang tololnya lu. Kalau misalnya gue lakuin, lu udah mati sejak lama, tau gak lu? Sama gitu. Adik lu juga udah mati sejak lama. Kalau emang gue pengen hal itu. Gue pengen ngobrol sama lu sebenarnya. Kemarin-kemarin. Lu juga bisa mati lu sejak lama dari kemarin. Eh, bangsat lu, diem. Diem-diem lu. Kemarin ingat terakhir kali lu telepon gua tentang permasalahan Jarlu. Ya oke, di mana? Kapan? Gua tunggu lu di basket, gua bilang. Ada enggak lu datang? Di sini tuh yang enggak butuh itu gua apa lu? Masalahnya Jarlu enggak bisa dihubungin kemarin. Tanya dia, kemana dia? Dia bilang lagi bersedih. Jarlu enggak bisa lu hubungin, tapi lu butuhnya gua kan di sini. Ada enggak lu hubungin gua? Ya niatnya bertemuin kita bertiga. Itu niat gua. Terus dengan cara lu ngebakar adik gua gitu. Yap. Ngebakar Kiora. Ya, itu yang lu lihat kan? Itu udah lu dengar kan? Itu ya. Kan jawaban gua, iya. Gua bingung banget sama orang tol sekarang tuh. Gua bingung juga sama lu. Apa orang yang bingung? Itu poin tadi. Lu coba poin dari mana yang ya bisa udah. Lu katain gue bego. Ya, bro, jadi gini ya. Yang pertama, lu udah warning Jarlu, jangan buat masalah sama gue. Dia tahu, gue abang lu. Apa yang dia lakuin? Masih tetap lakuin hal itu. Sekarang lu pernah nanya gak apa hal yang gue lakuin ke Jarlu kalau dia bikin salah di kamek? Lah terus, apa bedanya gue? Lu udah warning gue ngelakuin hal itu. Lu mau bunuh gue? Bunuh aja apa kan bedanya? Cebodoh dari rahim. Lu gue bingung buat sama orang-orang pemikiran kayak lu tuh. Lu masih ada pemikiran gak sih? Itu sama kayak Dako bang, 11-12 ya. Pemikiran apa yang lu maksud? Gue dari tadi lu. Ngomong lebih gue hargain Dako daripada lu kalau cara ngomong lu kayak gini. Ya kan emang dia lebih tolol daripada Dako. Bacot lagi gue tembak pala lu. Oh tembak nih. Oh Haji Johan cok. Diam lu. Oke bang. Gini Gan. Gimana? Lu udah gue bilang dari kemarin, dari pertemuan terakhir kita tentang mobil lu itu. Ingat gak apa yang gue bilang? Lu boleh punya masalah sama kamek, asalkan lu selesain dengan orang itu doang, bukan dengan semua kamek yang lu iniin. Lu punya masalah sama Jarlu, ya udah Jarlu. Ya udah setelah itu lu bilang kan sama gua. Jarlu udah gua kasih tahu biar enggak buat masalah sama lu. Ya udah gua hargain itu. Gua enggak nyari masalah sama dia. Dia yang nyari masalah sama gua. Sampai gua ngelakuin hal itu. Kata gua. Ya tai emang. Lu mencret. Halo. Lu poinnya itu, apapun masalahnya, apapun si tolol-tololnya si Jarlu ini bikin masalah sama lu. Lu selesain sama dia. Jangan lu pernah-pernah lu nyentuh apalagi adik cewek gua. Gini deh Gan. Gimana Tuhan? Gua kalau misalnya emang tolol, emang ngikutin cara main lu itu, mungkin adik lu yang cewek udah mati. Udah gua matiin. Sama. Itu juga gua. Gua masih ngehargain lu. Yang matiinnya nikahin sama Dakop ya. Yang kena bakar tuh adik Kiora. Itu betisnya doang. Betis kanan gua masih ingat. Si anjing ngomong betis doang bangsat itu badan juga tolol. Iya lu bakar lu kemarin doang, depan congor gue Morgan. Ya emang depan congor lu telat ngambil kuncinya. Adek lu gue colek dikit doang gak ngaruh ya. Eh marah lah gue jangan lu gue colek bangsat. Oke iya gue salah di sini. Oke ampun colek telat bang colek gue colek dikit gak ngaruh gitu gue ngomongnya ke lu mau lu hah? Kagak ngaruh. Lu udah kebakar paha doang gak ngaruh paha doang. Ih bangsat banget nih orang gue. Gue sundul botak lu sumur-umur. Iya maaf. Lanjut. Apa yang lu mau? Gini, gue mau lu udah berhenti untuk ngelakuin hal-hal tolol. Sabang orang tolol soalnya. Oh, lihat tuh. Gue udah diam nih. Mau jawab. Tapi diam. Suruh adik lu ngomong dah. Suruh dia diam gitu bentar. Gue diam nih. Apa gue sangat-sangat ngehargain lu kan? Sangat-sangat gue hargain. Walaupun sama, lu gue gitu juga sama lu. Gue ada masalah cerita sama lu. Gini.
apa masalah yang telah lu ceritakan? Gak ada kan? Nah, masalah ada nggak? Gue tanya sekarang tentang hal ini. Gue ceritain ke lu. Iya. Ya, yang pertama jaruh. Tentang ini. Yang kedua. Apa lagi? Kalau emang lu pemikiran lu dewasa kan, lu ngerasa lu abang gue, seharusnya lu ngomong ke gue. Lu ngomong ke gue dan lu bisa menyelesaikan masalah ini tanpa timah dan tanpa kekerasan. Ya udah, sekarang gue punya masalah sama Jaro. Lu udah ngerembet ke Kira Morgan, berarti bukan sama gue doang ya. Terus gimana? Lu jangan gimana? Sampai gue suruh Kiora untuk sundul lu, sumpah. Silakan, Non. Sundul Kiora. Mana Kiora? Caca, sundul. Kiora mana? Katanya Kiora aja. Kiora. Udah, gue mintanya Caca, sundul. Caca maksud gue. Adanya Caca, lu mau sundul. Apa ya disundul? Kepala ya sundulnya ibadah nih. Lu mau disundul sama Caca? Jangan. Gak mau, gue palanya bau, gak suka. Lu jangan sampai disundul sama Caca. Oke? Okay? Gue minta gini aja deh, Gan. Simpelnya gini, gue datang ke sini niatnya sebenarnya baik-baik. Sama, gue ngomong. Gue tanya yang di bawah tadi, orang tolol di bawah tadi itu teman lo? Bukan, dia ngasih tahu malah. Ya Jahru ada dari mana tadi. Dia? Kagak tahu gue. Dia ngasih tahu, kan ya? Gue nggak tanggapin tadi. Si orang nggak jelas, orang itu nggak ngapa-ngapain. Kirain temen lu kan, lu bayar itu. Gagal lah, buat apa? Gue bayar orang buat cari lu doang. Kemarin Okinawa aja lu bayar itu, buat ngerusak hubungan gue sama bini gue, lain, biar gue jadi duda. Itu kan sengaja. Udah duda, gak perlu diduda-dudain lagi. Morgan, lu juga duda. Pincang pula, jelek pula, hitam, tolol, dekil, anjir. Udah, lu diam sekarang. Oh, iya, lu yang bang, yang lu beli tadi. Mending ayam, lu ini dari dapur sampai ala, semua tempat ini, lu serakin aja gak apa-apa. Oh, dengan senang hati saya melakukan ini. Oke, waktunya saya mau berpesta. Morgan, lu akan jadi gembel, gelandangan ya Morgan. Lu bakalan ngemis di pinggir jalan. Pak, duit, Pak. Tapi gue gak mau ngelakuin hal ini sih, Gan. Gue paling gembel, malas banget Morgan untuk mati. Gue tahu juga Morgan dari gembel, dalam-dalam semua Morgan yang gembel, dilakukan oleh lu gembel, di rumah gue sebenarnya. Apa yang gue lakuin? Lu tuh udah banyak main gila. Jadi gembel, gembel, gembel. Gue tahu lu orang kayaan. Lu mau bakar rahasiat gue, itu otomatis gue mau tinggal di mana? Tinggal di kolong bareng ya ada kop. Lu udah ngancurin hidup gue gitu aja. Simpel. Ya, gue nggak mau ngancurin simple. Hidup lu. Gue masih bisa untuk ngebangunin rumah ini. Ya. Ini lagi untuk keluarga gue satu ini, untuk Morgan Dakamora, untuk abang gue. Teman seperjuangan gua, saudara seperjuangan gua. Gini ya Han, lu jangan anggap uang itu nilai seolah-olah lu itu berarti. Uang itu bukan segalanya Han. Gua tahu lu orang kaya sekarang. Uang bukan segalanya, tapi uang bisa beli segalanya. Iya, gua tahu. Tapi tidak dengan harga diri. Tutorial jadi gembel ada di lu ngomong harga diri di saat-saat segi kayak gini. Emang lu merasa lu masih ada harga diri? Lu nanya kayak gitu ke gua. Iya dong. Hah? Udah jelas bro, gua punya harga diri. Kok bakal diam aja lu ngakuin hal ini ke gua? Gua bisa nyediain 2M hari ini untuk ngebeli harga diri yang lu ngomong. Sabar. Cuy! Bisa-bisanya gituin abang gue ya. Lu diem Caca, gue gak ada urusan diem, sama lu. Diem. Gue tau lu bagian dari keluarga Kamek. Jangan seolah-olah ya, lu gua... udah bisa ngomong kayak gitu ke gue. Lah tapi gue gak terima. Masa abang gue diludah? Apa? Kenapa lu liat gue kayak gitu? Gak suka lu? Lu gak suka? Tipo dikit gak ngaruh. Lu gak suka gue kayak gituin? Gembel ya gembel. Lihat deh lidah. Ada gembel. Coba lihat lidah lu. Bang. Kenapa? Bang Johan
Coba lihat. Gak bisa sih. Wah, gak bisa diludahin begini. Weh, buka mulut lu sekarang, weh, gembel. Hei, buka, buka. Bangsat, bangsat Johan. Bisa sih dasar lu. Enggak. Udah ngeludah sembarangan lu kabang gue lu ya. Hah? Lu lihat mau gue kan? Tembak biji lu. Lihat sini ke gue. Gila, lu gila, gila. Lu bilang apa tadi? Gue pengen lu nunjukin lidah lu ke gue. Terus lu mau beset, lu mau tembak lidah gue. Buka Morga. Shhh, udah lu ikutin aja. Turuti aja Morgan. Boleh matiin handphone gak? Matiin aja Morgan, matiin. Udah lu matiin, sekarang lu angkat tangan. 1 2 Matiin Morgan. Rusak tuh handphone lu. Sekarang gua gak main-main kan? Iya. Gua minta lu untuk ngeluarin lidah lu lagi. Buka lidah. Ayo Gan. Lecet dikit gak ngaruh Gan, ayo. Mungkin lu bukain dulu tuh mulutnya, lu. Emang orang bahasa ini. Gak hati banget, bukain. Bangsat, bangsat. Buka mulut jigong bau lu, buka duda, mulut lu duda. Anjir. Bacin banget nih mulut lu, bau banget lu, enggak pernah sikat gigi ya, tai ya. Ah udah Bang, udah gue buka Bang. Ah udah gue buka nih. Enak banget. Gue tanya kan lu masih bisa ngeludah enggak? Kalau lidah lu gue tembak kayak gitu. Bahkan ngomong pun lu gak bisa kan sekarang. Bangsat lu. Lebih bangsatan lu jadi dakok. Lebih toleran lu, lebih goblok yang lu, lebih anjingan lu. Bacot aja sih sekali lo. Jadi dakok bang. Ikat kakinya Giora. Apa sih Caca? Ya Caca. Kan nama lu Caca Kiora Kinanti. Lu ngelakuinnya lu bunuh gua bro. Ah peduli setan gua. Ini gua gak mau mati lu? Lama. Semua yang harus mati anjing. Lu mau kemana Caca? Mau kemana lu? Lu mau kemana Caca? Kenapa gua jadi kena juga? Lu sekarang yang berlutut. Gua suruh. Lu yang gua tusuk anjing. Bangsat. Pikir Caca. Lu bisa main-main. Dia lupa anjing. Tau gitu gua tembak aja. Pikir gua cuma ya, tadi ya. Pikir gua cuma seorang IMS yang enggak tahu apa-apa. Anjing tau enggak lu? Bangke gua tembak aja. Boleh.